berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Sesuai Bagiannya Masing-Masing. Bersama saya, Pendeta Sani. Pada tahun 1983, Profesor Dr. Howard Gardner menulis buku yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Di dalam buku itu, ia menguraikan 9 jenis kecerdasan dalam diri manusia. 9 jenis kecerdasan itu adalah linguistik, matematis logis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan spiritual. Melalui tulisannya, Gardner menegaskan bahwa setiap orang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap orang unik. Setiap kita diciptakan berbeda-beda sebagai masterpiece-nya Tuhan untuk dapat saling melengkapi. Dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan juga sudah memberikan kepada setiap suku perannya masing-masing. Suku Lewi berperan dalam semua hal yang berkaitan dengan peribadahan dan bait Allah. Mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kurban, memimpin ibadah, termasuk mengurus segala perkakas di bait Allah. Suku lain tidak boleh secara sembarangan melakukan bagian yang telah ditentukan Tuhan untuk dilakukan oleh suku Lewi. Itu sebabnya ketika tabut Tuhan sampai di Bet Semes, tidak sembarangan orang dapat menurunkannya dari kereta. Hanya orang-orang Lewi yang dapat menurunkan tabut Tuhan. Teens, Tuhan sudah meletakkan dalam dirimu jenis kecerdasan dengan nilai atau ukuran yang berbeda dari yang lain. Mungkin kamu memiliki kecerdasan dalam merangkai kata-kata dengan baik. Mungkin kamu memiliki kecerdasan dalam hal kinestetik. Apapun jenis kecerdasan yang kamu miliki, bersyukurlah. Tidak ada kecerdasan yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya bernilai dan penting. Hanya jenisnya saja yang berbeda-beda. Tidak perlu iri, apalagi minder ketika jenis kecerdasan kita berbeda dari yang lain. Belajarlah untuk mengenali jenis kecerdasanmu dan teruslah berusaha untuk mengembangkannya dengan baik. Pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.